Assalamualaikum, hello everyone. So welcome back to another video. If you guys are new here, I'm Aiza of Biblio Mom. In today's video, we have a special guest. I'm Aisha of Biblio Son. Okay, so hari ni kita ada something special sikit. Dah lama dah tak ajak dia untuk buat aktiviti dalam channel ni. So hari ni kita nak beraktiviti dengan siri bestnya. Apa yang best? Korang kena stay tuned. Pertama sekali kita nak tengok apa yang ada dalam package ni. Dekat belakang ada macam maze. Ini aktiviti lah, korang boleh suruh anak buat macam ni kan. Okay, kita tengok dulu apa dekat dalam. Ada 3 buah buku. Yang pertama sekali adalah base-nya doa, himpunan doa harian untuk anak-anak. Yang ni ada didatangkan bersama dengan risalah. Kat sini ada aktivitinya nanti. Buku kedua, bestnya solat, panduan bacaan dalam solat. Risalahnya adalah yang ini, poster infografik. Buku yang terakhir adalah bestnya puasa, Ramadan dirindui, Syawal dirai. Ini risalahnya. Buku-buku ni adalah komik. Tak banyak komik Islamik macam ni. Kita tengok apa dekat dalam base-nya puasa. Boleh letak nama saya, berumur berapa. Ada mutiara tinta, sepatah dua kata bersama Orhan. Bukun puasa, syarat wajib puasa. Saya takkan tunjuk semua benda yang ada dalam buku ni. Korang kena belilah sendiri kan. Tengok ni. Komik dia pun senang untuk dihadam oleh kanak-kanak. Walaupun Ramadan dah pergi meninggalkan kita, buku ni tetap relevan untuk korang beli dan ajar anak-anak tentang puasa. 2 hari sebelum Ramadan. Apa Lipan? Buat apa lagi di rumah tu? Mak, mari masuk. Hari dah nak hujan. Baik Kak Rus, kami nak masuklah ni. Pengumuman. Walid, Walid, ibu, ibu, marilah sini. Kenapa Fatih? Lihat ni. Dengan ini diumumkan tarikh ibadah puasa. Aduhai, anak bertuah ibu ni. Ibu ingat apa dah tadi? Ini pengumuman puasa lah. Lafaz niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai wadi syahri ramadhan. Dekat risalah base-nya puasa ni, kita boleh buat aktiviti gunting dan gantung. Buku seterusnya adalah base-nya doa, himpunan doa harian untuk anak-anak. Selamat pagi ibu. Selamat pagi Fatih kesayangan ibu. Pergi cuci muka dulu. Begitu. Bila kau waktu sesuai untuk kita berdoa Walid? Waktu-waktu mustajab. Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Tips sebelum tidur. Baca 3 kul. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ucapan syahadah. Baca ayatul kursi. Mohon bantuan Allah untuk bangun subuh esok harinya. Risalah yang ini, jom kita tengok. Yang ni kita boleh main kalau ada dadu lah. Cara bermain, baling dadu, tempatkan token ke petak, bacakan doa, giliran pemain seterusnya. Okay. Peraturan doa yang ni ada dalam buku ni. So kena hafalah kan. Kalau setakat doa sebelum makan, sebelum tidur, doa naik kenderaan, mungkin anak-anak dah hafal lah. Banyak lagi doa-doa yang perlu mereka hafal. Buku seterusnya adalah base-nya solat, panduan bacaan dalam solat. Poster infografik 13 rukun solat. So dalam ni tak ada permainan, tapi ada poster yang korang boleh lekat dekat dinding. So anak-anak boleh hafal lah step solat. Sabahal khair anak soleh ibu. Sabahal nur ibu Fatih yang cantik. Fatih, ibu ada hadiah nak beri pada anak soleh ibu ni. Wah, Fatih dapat hadiah lah. Tada! Wah, Fatih dapat buku baru lah. Okay, ada syarat wajib dan sah solat. Sangat menarik. Tengok.
ada rukun solat dan bacaan dalam solat. Ada banyak lagi lah. Doa kunut dan fardu wuduk pun ada tau. Jom tengok dengan lebih dekat. 13 rukun solat, ada niat, bertegak, takbiratul ihram, bacaan Fatihah, rukuk serta tumakninah, iktidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah, duduk antara dua sujud serta tumakninah, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir, memberi salam dan tertib. Dia punya saiz pun elok sangat. Okey korang, menarik tak aktiviti kita orang hari ni? Sebuah buku harganya hanya RM10. Kalau beli 3 memang RM30 lah. Jadi apa yang berbeza kalau korang beli dekat link saya? Korang akan dapat button badge comel ni. Kat sini ada quote yang saya pernah tulis beberapa tahun lepas untuk Kuala Lumpur World Book Capital. Quote yang saya sendiri reka. Reading is like a magic portal to places you never dream of going to. It's a sweet escape to kill time beautifully. Nanti saya akan sertakan link dekat bawah. Korang kena klik kat situ dan beli dekat website tu sendiri baru dapat button badge eksklusif ni. Saya sangat rekomen buku-buku ni kepada semua mak ayah di luar sana ataupun korang adalah makcik atau pakcik yang ada anak-anak buah. Kalau korang nak ajar mereka tentang doa harian, puasa dan solat dengan cara yang sangat interaktif dan menarik. So, do you like this books? Of course! Bibliosan sangat-sangat suka buku ni. Korang kena try, okay? I guess that's all for today's video. I hope you guys like this. Please thumbs up and subscribe. Don't forget to follow Siri Bestnya on Instagram. I'll see you in my next one. Bye! Assalamualaikum! Bye. Yeah! Ramadan Karim! Wah, macam Mia. Oh, betul. Kau macam tu. Baliklah. Kembali lagi.